Masih bersama kami di Net 24. Saya punya pertanyaan menarik nih buat Taufik ini. Tapi kamu pernah nggak punya cita-cita bisa terbang? Cita-cita bisa terbang pernah waktu kecil, Sinta. Gara-garanya kalau waktu kecil itu kan ngeliat Superman ya, bisa terbang, terus saya jadi kepikiran kapan ya bisa terbang kayak gitu juga. Nah, ternyata bukan cuma Superman yang bisa terbang. Jadi seorang pria asal Swiss nih yang bernama Yves Rossi bisa terbang sampai ketinggian 3.600 meter. Pada tahun 2006, Yves Rossi menjadi orang pertama dan satu-satunya dalam sejarah penerbangan yang terbang dengan sayap jet propellant. Pria Swiss ini jatuh cinta pada jet militer saat menyaksikan air show di usia 13 tahun. Yves Rossi alone in the air, ego, completely ego trip. Okay, it's nice. It's much better to share, to inspire, to give it back. I am a privileged guy that I can fly like that. Sejak saat itu, dia selalu mendedikasikan seluruh waktu luangnya untuk bereksperimen dengan hal-hal yang berhubungan dengan penerbangan. Mimpinya adalah untuk terbang dengan cara yang paling alami. Beberapa percobaannya sempat kurang sukses, seperti prototipe Skysurf pada tahun 1993 sampai 1998. Wingsuit dan sayap tiup pada tahun 1999 sampai 2003. Baru pada tahun 2004, Yves Rossi mengembangkan sayap yang terbuat dari karbon. Pada tahun 2005, ia sukses melakukan 2 penerbangan dengan sayap yang dilengkapi 2 mesin jet. Tapi masih harus ditingkat faktor keamanan dan kenyamanannya. Setelah melakukan percobaan dengan berbagai macam material selama 10 tahun, ia berhasil benar-benar terbang seperti burung selama 10 menit di tahun 2006. Lebih dari 15 prototipe yang dibuatnya hingga mendapatkan jet propeller yang berhasil terbang. Yeah, it's just with the body moves that I can steer that wing. That means it follows my moves. It's like when you are skiing. Where you look, when you are skiing in a turn, you look inside the turn. You do that move and it turns. Sejak itu, Yves Rossi telah melatih terus-menerus untuk menyempurnakan cara mengendalikan jet temuannya. Upaya ini dihargai untuk pertama kalinya pada Mei 2008 di depan pers di seluruh dunia dengan penerbangan resmi pertama atas pegunungan Alpen Swiss. Pada bulan September 2008, ia berhasil melintasi selat Inggris. Aksinya bahkan disiarkan ke 165 negara di dunia. It's just pleasure, fun. It's total freedom. You have almost no limits in the third dimensions, you know? I go. Sejak itu ia mengembangkan bentuk sayap baru dengan stabilitas dan kontrol yang lebih baik. Sayap baru yang dikembangkannya memungkinkan Jetman untuk melakukan gerakan aerobatik pada tahun 2010. Jetman untuk pertama kalinya tampil di Amerika Serikat Senin siang. Ia mengikuti pertunjukan udara Experimental Aircraft Association Adventure yang diselenggarakan di Shokosh, Wisconsin. Before loop, in descent, full thrust, I'm about 190 miles per hour. It's fast. And you feel it. That's pressure. You know, I have no instruments except an altimeter and a timer. That's also my fuel gauge. That's how I know how much fuel I have for 10 minutes. Yves mampu memacu jetnya sampai kecepatan 306 km per jam. Ketinggian maksimal yang mampu dicapainya lebih dari 3.600 meter. Tapi biasanya Jetman akan melakukan atraksi di ketinggian 1.500 meter. Rencananya Yves akan tampil sampai tanggal 4 Agustus. Berikutnya dia akan tampil di Reno Air Race pada bulan September di Amerika.